aku jadi duta sampo lain. Dulu pernah pakai sampo lain, tapi sekarang sepakatan Mama Lemon bersemunya aman, halus dan berkeringat. Amin. Telepon saya ini. Wih, my tua, pasti disukain saya. Saya juga kangen lu, sayang. Halo, sayang. Selamat pagi. Ada buat apa, Itin? Baru habis main ini, sayang. Kenapa lama sekali angkat di telepon? Sabar, habis main ini. Saya lihat dua panggilan tak terjawab tuh. Oh, padahal sayang ada telepon. Nah, bagaimana, sayang? Kamu cukup tinggal belum? Belum, ya, sayang. Kenapa? Iya, saya tanya, lu lebih pilih saya atau itu rambut? Hey. Tapi saya lebih sayang juga sapu rambut ya. Oh, jadi lu lebih pilih itu rambut? Jangan begitu toh sayang, kenapa sih mesti harus dipermasalahkan terus itu rambut? Pokoknya kalau lu lebih pilih itu rambut, sama kita putus. Oh, hah? Putus? Pokoknya kita putus, titik. Halo sayang? Halo? Mati lagi. Saya tidak menyesal lukas pun saya. Tapi yang saya lebih menyesal lagi, saya sudah ada saya punya BPKB motor buat pakai bayar lupa kuliah. Saya mau baru angsuran pertama. Mati sudah. Itu ojek aku. Duluan. Oke, saya duluan sudah. Oh. Nomor bau nih. Nanti baru saya kemuka. Oke. Ini kenapa kribo? Saya ini stres. Mak itu baru kasih putus saya. Tidak tahu saya punya salah apa. Sakitnya tuh di sini. Bukan di sini, tapi di sini. Bagus, mari dulu. Kenapa, Odi? Lu ada tali kok? Ini ada sini nih. Ah, itu. Bawa datang dulu. Botak pintar. Wow. Kamu dua ini gila kak? Bukan kasih solusi yang baik buat saya, malah datang bawa tali rafia suruh saya bunuh diri. Sarurin kalian dua ini buat saya tambah stres, pikiran banyak, nama tuan. Lebih baik saya bangun cari penumpang. Dia nih kita kasih tahu solusi yang baik, dia tidak mau dengar.
solusi ini juga bunuh dia toh. Masa pakai tar refill mau bunuh gantung diri ini? Mati ya itu. Bagus toh. Makasih. Ini obatnya 3 kali sehari sebelum makan ya. Iya. Kabel punya minumnya air hangat. Makasih. Makasih. Iya. Nona. Ojek. Iya kak, antar ke rumah di Tenue. Makasih ya kakak, su antar. Iya kak. Oh ya kakak, saya bisa minta kakak pun nama Facebook kak? Oh kakak kasih kakak pun HP sa, biar saya isi nomor telepon sa di HP toh. Kalau saya mau ke pasar kan, nanti saya bisa kontak kakak toh. Saya minta marung gak kakak kasih tetap cahaya ini. Saya dari perasaan. Tidak apa-apa toh kakak, saya percaya kakak pun hati itu tidak sama kakak pun rambut. Kenapa? Mama. Kenapa petua? Lu mau mati-mati, Pi. Obat dulu, Mama. Obat apa? Mama. Mama. Kopi dong. Coba petua nih, bikin sibuk sa. Saya pilih beras nih. Tunggu sampai ambil. Begitu toh. Tapi istri ini su cantik paling terbaik lagi. Minum buah obat ini su. Kasih mama. Mama, saya ini kesini dengan Akito. Dia ini sugara dia pun BPKB kasih dia pemain tua. Sekarang dia pemain tua su kasih putus dia mama. Oh, pemain tua yang di Kupang tuh kak? Di pemain tu yang kuliah di Kupang tu. Yang kuliah bagian tata boga tu kak? Yang masak-masak tu. Kenapa mereka putus? Dia tu cemburu dan kita pun rambut. Masa perempuan kasih putus dia gara-gara suruh
gunting depur rambut, dia bilang dia lebih sayang depur rambut daripada depur mai tua. Makanya itu depur mai tua kasih putus dia. Untung saat dulu bapak pemotor tidak ada. Kalau ada, saya pasti... Ih, Pak, ini romantis sekali. Pasti Pak mau kasih kuliah mama, tata boga juga. Hei, gila nah, gila banget. Kasih kuliah mama buat apa? Mama masak air air sampai hangus, mau masuk kuliah tata boga. Masak air sampai hangus tuh, kalau dia arang pantat priuk tuh, itu saya pakai buat kopi tuh, kau minum tuh. Dah. Aduh Nona, kita baru kenalan kemarin itu langsung telepon saya ini. Aduh Tuhan, sapu hati ini ke bagaimana kata? Kita baru kenal kemarin langsung telepon saya ini. Ya Tuhan, mudah-mudahan ini jodoh saya. Halo. Halo adik Nona, ada yang bisa kakak bantu? Bisa jemput saya kok kakak, saya mau belanja di pasar nih. Bisa adik Nona, biar jauh bagaimanapun kakak tetap jemput. Karena bagi kakak, adik lebih penting daripada uang setoran. Ya sudah kak, saya tunggu di rumah ya. Bisa adik, kakak langsung menuju ke sana. Halo kak Gitu, sebentar sore bisa datang di rumah kok, ajak dengan teman-teman. Bisa kok kak? Saya tunggu ya. Kenapa kalian lihat saya takut? Saya bukan setan. Kalian lihat ini pikir saya setan kah? Akito, saya heran dengan kau. Kenapa kalian mesti lihat saya ini takut sekali? Macam kayak saya ini setan. Perasaan ini cantik begini, ini kalian bisa lihat saya takut begini ini. Ingat ya. Tapi kalau kalian umpan sapu setan naik, lu tahu toh? Lu Odi, kemarin baru gayung ya, belum skop ikut lu, itu lu tahu memang, lebih dari itu gayung. Hei lu ini, kelihatan ini hari lu senang sekali, datang senyum-senyum sendiri seperti pasien rumah sakit jiwa nih. Begini Odi, saya datang ke sini mengundang kamu dua, soalnya saya ada suka sama perempuan satu, mungkin dia juga pasti ada suka sama saya juga. Mau buat acara tuh di perumah. Makanya dia suruh kumpul teman-teman, kopi rumah. Gak tahu ada buat acara apa, pokoknya intinya kita pergi dulu. Atau jangan sampai mau tanggal mau masuk minta gak atau apa, saya sudah tahu. Makanya saya datang ke tahu kita pergi ke Betop. Bisa gak? Oh bisa. Bisa. Jam berapa? Jam 5 sore. Oh jam 5 sore? Iya betul. Bisa toh? Kamu bisa? Bisa. Nanti saya kontak dulu aku juga, kita pijar rame-rame. Oke, begitu. Saya sebelum main dulu, siap-siap kok. Beli parfum kok. Semprot kiri kanan biar agak fresh sedikit toh. Oke, saya jalan dulu ya. Jangan lupa, sebentar malam ya. Oh, dulu juga pemani su toh. Saya su mandi mama. Iya, pemani dulu, sapi su. Thank you.
Selamat malam. Permisi. Permisi, selamat malam. Halo. Oh, kayak gitu dong teman-teman, Kak. Aduh, ganteng sekali. Mari masuk, Kak. Mari, ayo. Aduh, kita kejam, terima kasih. Mari. Mari terus, ah, mari masuk. Iya, ya, cantik sekali. Silakan, silakan duduk. Gitu, terima kasih banyak sudah langsung puru badan teman-teman terima kasih banyak. Tapi jangan lupa pulang tunggu waktu di belakang mes buat kopi nih. Jangan mes berpulang. Jangan terlalu sibuk nona. Kami sudah biasa. Ada kue kasih kue sa. Ingin sedikit dulu ya. Jangan mes berpulang. Jangan terlalu sibuk nona. Kami sudah biasa nona. Jangan nih. Kita di sini kalau bertamu harus minum dulu baru pulang. Nona. Nona. Iya. Oh betul, ya sama kesenangan. Seseorang di belakang. Siapa? Pak Mantu kan? Tidak. Tunggu sebentar. Halo. 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 Pak Mantu kan? Bukan. Ini satu calon suami. Cerita tuh, dia yang sering antar jemput saya di pasar, di toko. Ini tuh yang namanya Kak Kitu. Oh, ini yang nama iya. Kitu kok? Iya, sekarang yang saya cerita tuh kenalan dulu. Oh no, calon suaminya Esti. Kenapa? Oh, lala, lala. Kitu kenapa? Oh, gambar. Mona, apa yang pulang saya, lala, lala? Aduh, kenapa? Udah sekali. Senyum lagi kan? Udah sekali. Kamu masuk naik, Ma.